melawan. Termasuk peluang Anies Andika. Ya, nama-nama yang kemudian sekarang muncul salah satunya Pak Andika menjadi salah satu calon yang nanti akan lihat yaitu akan kita calonkan di mana, karena pilkada ini orangnya, wilayahnya sangat berbeda-beda dan nggak bisa kemudian satu nama itu hanya di satu wilayah. Jadi Mario, nunduk Mario. Kehasan dan tergantung gimananya. Kalau ya, sejauh ini lebih cocok di Jawa Tengah atau di Jakarta sih Mbak? Apa? Pak Andika lebih cocok di Jakarta atau Jawa Tengah sejauh ini pertimbangan dari DPP? Pasti ada kecondongan kan Mbak? Bisa gimana aja. Oh, kalau dari kesiapannya Pak Andika sudah disampaikan ke DPP seperti apa gitu Mbak? Kita belum, dipastikan belum bicara langsung ke di forum DPP, cuman ya sepertinya sih. Tapi para calon kepala daerah ini udah diminta pemanasan belum sih Mbak sama DPP? Mario, nunduk. Kalau melihat calon-calon lainnya, misalnya Jawa Tengah, serius, Pak serius. Meskipun memang masih jadi Kapolda, tapi bisa dikatakan spanduk atau balionya atau aktif berkegiatan di Jawa Tengah, itu ada nggak sih Mbak pemanasan yang diminta oleh DPP? Ada yang sudah melakukan, ada yang belum melakukan. Ini masih. Aduh, bikin turunan dong. Kita lihat di mana. Gimana keadaan di lapangan. Mbak PDSP dinilai akan membuat poros baru dengan PKB di Jakarta, karena kan PKS seperti terlihat menguji dan mengusung dua langsung dari Pak Anies dan Ibu Iman. Seperti apa peluang dari Pak? Apakah memang kuat untuk membuat poros baru di PKB selama memenuhi kuota yang ada dalam artinya persyaratan dari kami sendiri. Termasuk peluang Anies Andika. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya.